Ish, jadi zombie. Mas kejar beta tidak ya? Gara-gara kejar zombie, beta terpaksa tidur di atas pohon. Mana tinggi banget lagi pohonnya. Tapi beta aman di sini. Tidak akan ditangkap zombie. Ish, tapi beta sedih juga kalau mengenang kenangan indah bersama zombie. Sudah beta putuskan, beta harus menolong itu zombie agar dia sembuh. Sekarang saatnya beta turun dari pohon yang tinggi ini. Oke. Satu, dua, tiga, lompat. Tinggi banget kan pohonnya? Ya sudah, beta cari dulu zombie itu. Oke. Zombie, zombie kamu di mana? Zombie, 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 zombie kamu di mana? Beta mau sembuhin kamu, zombie! Zombie! Yan! Yan, kamu tahu nggak, Yan? Kagak, emang apa sih? Itulah, Yan, zombie yang kemarin kita tangkep! Hah? Zombie yang kita tangkep? Kenapa zombinya, Nay? Zombinya ternyata lepas, Yan! Lepas? Kok bisa, Nay? Gak tahu ya, zombinya sama Magus ternyata akrab banget lagi. Lah, kok zombinya bisa akrab sama Magus? Gak tahu ya, kayak anak sama bapak. Ah, masa sih? Serius, Yan? Gimana dong nih? Kita tangkap gak zombinya? Ya kita tangkap lah, nanti kalau nyerang manusia gimana? Ya udah yuk, Yan, kita cari zombie itu. Ayo! Okay, let's go. Zombie! Zombie! Zombie, kamu di mana? Di mana sih, zombie? Iya, aku di sini. Seperti ada suara. Suara siapa ya? Suara aku, An. Suaranya seperti dari bawah kolong meja. Coba aku lihat dulu. Oke. Kira-kira siapa? Ternyata Rey. Om Agus, kagetan. Iya, Rey. Aku kaget gara-gara kamu. Ah, kasihan Om Agus kaget. Rey, kagetin Om Agus. Om Agus Rey, Rey ngomong-ngomong ngapain di kolong meja? Aku lagi numpet, Om. Emang Rey ngapain numpet di situ? Tadi ada zombie, makanya ada darahnya. Makanya aku numpet di kolong meja. Tadi Rey, lihat zombie lewat sini. Iya Om, tadi zombie lewat sini Om. Makanya aku numpet di kolong meja. Terus dia pergi kemana Rey? Rey lihat tidak? Nggak lihat Om. Emang kenapa sih? Om lagi cari zombie. Om mau sembuhin zombie. Hah? Sembuhin zombie? Iya Rey, zombie itu kan juga makhluk hidup. Tapi kan zombie itu udah mati Om. Belum Rey, zombie itu belum mati. Karena dia masih punya emosi. Emosi gimana, Om? Dia masih bisa tertawa, Rey. Berarti dia masih hidup. Kalau benda mati, tidak bisa tertawa. Oh, begitu, Om. Kalau gitu, aku bantu cari zombie ya, Om. Oke, Rey. Nanti Rey bantu ya. Oke, guys. Zombie, kamu di mana?
Om Tian, kalian dari mana? Kita lagi nyari zombie, Om. Zombie yang lepas. Ya, Om, kita mau berantas itu zombie sebelum membahayakan orang-orang. Eh, jangan diberantas, kasihan. Lah, kok kasihan sih, Om? Udah, kita tangkap saya dulu itu zombie. Nanti kita jelaskan. Yang jelas, zombie itu bisa disembuhkan. Udah, Om, kalau gitu, ayo kita tangkap. Ayo. Suara deh, kayak suara zombie deh ini. Iya, kita intip dulu. Kalau bener zombie, kita tangkap. Oke. Wah, iya, itu zombie. Nih, keluarin karungnya biar kita tangkap. Oke, Om. Yes, kita dapat zombinya. Zombie, kamu akan aku sembuhkan. Tapi emang bisa apa, Om, zombie disembuhin? Ya, Om, emang bisa, Om. Kan serem banget, Om. Nanti kita digigit lagi. Bisa, Ray. Zombie ini masih punya emosi. Jadi, dia masih bisa kita sembuhkan. Ah, masa sih, Om, masih punya emosi? Serius, teman-teman. Dia masih punya emosi. Coba kita kelitikin, pasti dia tertawa. Ah, masa sih, Om? Coba kita kelitikin yuk. Ayo. Gile. Tuh kan, dia bener tertawa, guys. Wah, bener, Om. Berarti dia masih bisa sembuh, ya? Ya sudah, kalau begitu. Kita bawa saja yuk. Ayo. Oh, no, no, no.